Hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto bersama Puskesmas Bontu Sungguh Kota melakukan vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua yang telah kita canangkan kemarin pada tanggal 1 Februari 2021 di Ruang Pola Kantrupati. Tapi hari ini bukan akhir, besok masih ada kegiatan pencanangan secara seremonial yang akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantrupati Jeneponto yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Bupati. Ya, hari ini Bapak Kapolres bersama rombongan melaksanakan kegiatan vaksinasi karena dengan alasan tertentu beliau akan melaksanakan kegiatan besok. Makanya hari ini beliau minta untuk dilaksanakan vaksin dosis kedua. Bersama. Yang divaksin sudah berapa? 3.000 Sasaran kita untuk tahap pertama ini hanya tenaga kesehatan sebenarnya. Kalau yang ada saat ini merupakan bagian dari kegiatan pencanangan kemarin yang pada tanggal 1 Februari. Sasaran kita sebenarnya ada 1.800. Yang telah kita vaksin itu sudah 967. Alhamdulillah dari mulai saya vaksin dari pertama ke kedua ini saya mengalami baik, tidak ada efek apapun. Alhamdulillah saya sudah vaksin yang kedua ini dari 14 hari yang lalu. Dari pertama sampai 14 hari ini saya mengalami kondisi yang normal seperti hari biasa, tidak ada rasa demam ataupun sakit-sakit yang lain. Mudah-mudahan untuk masyarakat lebih percaya karena saya sudah mengalami. Untuk menjaga kesehatan kita bersama, marilah kita melakukan vaksin supaya menjaga kesehatan kita untuk kedepannya. Terima kasih.